Halo sahabat semua, para pecinta sinetron Bidadari Surgamu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bareng saya di channel ini yang tentunya akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Bidadari Surgamu untuk episode malam ini yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat. Adegan yang sangat begitu berbahaya bagi seorang Dennis karena nampaknya Dennis di sini terlibat percekcokan dan perkelahian antara Rangga dan juga Dennis. Dennis yang di sini tidak bisa menahan rasa emosinya sehingga ia terlibat perkelahian dengan sosok Rangga dan mungkin Dennis pun di sini terperangkap dalam sebuah jebakan Rangga yang nampaknya Rangga pun di sini dengan antusias untuk supaya bisa melaporkan Dennis ke pihak penjara. Dan tentunya ya guys, kita pun melihat dalam adegan kali ini cuplikan trailer sinetron Bidadari Surgamu yang akan menampilkan sosok Dennis yang sedang dipenjara. Dan tentu hal ini dimana nantinya Dennis dan juga Rangga akan berdiskusi tentang antusias tawar-menawar antara dirinya bebas dan tidak bertemu lagi dengan Sakinah atau Kamalah. Justru di sini Dennis harus dipenjara selama-lamanya. Kelicikan yang dimiliki oleh sosok Rangga ini menjadi salah satu gambaran karakteristik dari sinetron Bidadari Surgamu. Untuk supaya kita selalu menegang dan selalu penasaran dengan alur cerita di kisah sinetron Bidadari Surgamu untuk episode malam ini. Dalam suatu perkelahian antara Jackie Chan dan Jet Li di mana di sini Dennis yang sudah begitu sangat muak terhadap Rangga, di mana nampaknya Dennis pun di sini memukul berkali-kali terhadap si Rangga ini sehingga Rangga pun di sini sedikit bonyok dan pengot, giginya yang sudah coplok, dan akhirnya Dennis pun di sini harus mendekam dalam sebuah penjara karena ia pun tidak bisa menahan rasa emosinya karena kekesalannya yang selama ini terpendam dalam emosi yang selama ini terlalu kepada si Rangga. Nah guys, apakah yang akan terjadi di episode mendatang? Karena sepertinya Sakinah saat ini belum bisa ditemukan karena Rangga yang sangat begitu pintar sehingga ia pun menyembunyikan rasa Sakinah di dalam sebuah tengah hutan. Apakah kali ini juga di sini pihak polisi akan menemukan tentang kejahatan dari seorang Rangga ya guys? Tentu ini semua menjadi salah satu teka-teki dan penasaran bagi kita semua, para pecinta dan para fans setia sinetron Bidadari Surgamu. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bidadari Surgamu. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Bidadari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Dalam upaya misi keberhasilan yang diraih oleh si Rangga ini untuk supaya bisa menjebak Dennis, teruntuk kali ini Rangga pun sudah bisa menguasai dengan taktik tersendiri. Dimana dalam alur cerita sinetron Bidadari Surgamu ini akan sangat menegangkan sekali. Karena terlihat ya guys, dimana di episode sebelumnya dimana akan kejadian kejar-kejaran antara mobil Dennis dan juga si Rangga yang membawa Sakinah. Padahal hampir saja ya guys, dimana Dennis dan Sakinah kembali bersatu berkat si Flora. Di mana Flora yang sudah memberitahu markas dari si Rangga yang menyekap Sakinah. Namun sangat disayangkan si Rangga yang kembali lagi membawa Sakinah pergi entah kemana. Namun yang jelas Rangga mengatakan kepada Sakinah bahwa itu terakhir kalinya Sakinah bertemu dan melihat Dennis. Wah guys, nampaknya ini akan sangat membahayakan sekali. Apakah Sakinah di sini akan dibunuh ataukah malah justru di sini Sakinah pun akan direnggut kesuciannya? Ataukah malah sebaliknya, bahwasanya Sakinah akan dinikahkan paksa dengan Rangga? Ini akan sangat mengejutkan sekali dan wow sekali untuk kita saksikan malam ini. Akankah Rangga membawa Sakinah ke tempat yang jauh dan tak akan diketahui oleh siapapun? Namun justru di sini jadi bisa diprediksikan di mana nantinya Sakinah ini akan keluar dari mobil si Rangga ya guys. Karena terlihat dalam tayangannya di mana Sakinah pun akan kembali berada di hutan kembali. Disinilah mungkin kita pun semua akan dibikin penasaran karena dengan sosok kejahatan dari seorang Rangga, tak usah-usahnya kejahatan dalam sebuah sinetron Bidadari Surgamu ini,
Ditambah si Bebungus Namira yang masih saja mengobsesikan si Dennis, masih saja terus-menerus mengejar Dennis. Terlihat di sana juga adanya adegan Sakina yang bersembunyi di balik pohon besar. Tentu saja, kali ini menunjukkan bahwa Sakina akan bisa keluar dan lari dari Suwirangga. Namun tak hanya itu, dalam tayangan juga dipertunjukkan jika nantinya Sakina ketika kabur dari kejaran si Rangga, justru ia akan bertemu kembali dengan Fadil. Wah guys, akhirnya Sakina bisa bertemu dengan orang baik juga ya guys. Dimana kali ini Fadil yang akan bisa untuk menyelamatkan Sakina dari kejaran si Rangga. Tak cuma itu, terlihat juga dimana nantinya akan ada adegan dimana Fadil dan Sakina yang sedang berada di sisi sungai. Sepertinya mereka berusaha untuk menghindari dari kejaran Rangga dan juga anak buahnya. Semoga saja kali ini Fadil mampu untuk menyelamatkan Sakina dan membawanya kepada Dennis ya guys. Sehingga akhirnya mereka bisa bersatu kembali dan kebahagiaan itu akan terjadi kembali ya guys. Tentu dalam adegan ini cukup sangat menegangkan sekali karena melihat dalam cuplikan trailer di mana Dennis yang sudah menghantam si Rangga sehingga terjadilah suatu konflik yang sangat begitu menyebalkan sekali. Dan pada akhirnya di sini guys, di mana Rangga yang sangat begitu berantusias untuk supaya bisa mendapatkan kembali Sakina, teruntuknya Sakina yang saat itu terus berusaha untuk kabur. Namun kita pun melihat dalam cuplikan hari ini di mana Sakina masih saja ditangkap oleh si Rangga. Terus sampai kapankah si Rangga ini akan sudah menyudahi dalam acara di sini? Dan teruntuk kita pun melihat Sakina yang sedang berdoa sampai ia pun terpingsan karena mungkin ia pun memikirkan kejahatan yang dimiliki Rangga yang selama ini terus menerus mendekam dalam sebuah kejahatan. Yang nampaknya kali ini Rangga pun tidak akan berkutik dengan rahasianya oleh polisi akan segera terbongkar. Dan inilah adalah momen yang sangat kita tunggu dalam sebuah sinetron Bidadari Surgamu. Dan kita tunggu saja ya guys kelanjutan ceritanya malam ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis.